good news, kabar baik, kanker bisa disembuhkan. Nah, saya mau bongkar lagu ini, Dok. Kok dokter bisa pilih lagu ini, ceritanya gimana? Sebelum kita nyanyikan sekali lagi nanti. Jadi, pola hidup saya yang jelek di masa muda, saya tidur-tidur jam 1, tidur jam 2, makan roti bakar, nasi goreng tok, mie kering, mie siap saji, mie instan. Nah, hajar semua, jarang minum air bersih, saya ngopi, kemudian minum teh. Nah, kadang-kadang kalau malam minggu, putra daerah kan kumpul sama-sama di Jawa Tengah, kita duduk bakar-bakar dan minum alkohol. Waduh. Yang penting jangan mabuk gitu loh. Akhirnya saya mengembangkan penyakit autoimun. Kemudian sementara kuliah, autoimun saya mulai membuat tulang belakang saya nyeri. Saya nggak tahu bahwa itu ankylosing spondylitis. Kemudian sering kaku, baru kemudian ada waktu-waktu saya terbaring kaku seperti robot. Tapi kemudian teman-teman sakit kan dijenguk bawa buah, bawa lain. Nah, saya suka makan buah yang asam-asam kok. Jadi ini serangan itu berkurang gitu. Akhirnya bisa bangun dari tempat tidur. Kemudian di awal sesudah saya usia 30 baru terdeteksi saya diabetes. Saya tahu diabetes mengapa? Saya menikah sudah 1 tahun lebih nggak punya anak. Saya tanya teman dokter gitu kan. Coba kamu periksa. Wah, saya punya viabilitas sperma itu lemah sekali. Terus saya bilang, loh, ini ada apa? Terus saya curiga, ayah saya kan penderita diabetes, meninggal di usia 53 kan. Saya cek, ternyata saya diabetes. Umur 30? Iya, saya diabetes begitu. Rasanya kan mau frustrasi. Jadi saya punya vital force, saya punya tenaga vital, hanya sampai jam 2. Pagi pun mulai jam 9, di bawah jam 9 itu saya flu, bersin, kaku-kaku, sulit bangun, istri saya harus kompres bantal panas, harus malam mau tidur digosok dengan minyak, saya masih ingat UI oil itu, minyak obat Cina itu yang panas sekali kemudian dikerik gitu kan. Nah, kemudian saya mengerti saya diabetes. Nah, setelah 30-an berlalu, 35, saya mulai merasa nyeri hebat. Sebelumnya ada di waktu kuliah nyeri sebentar hilang. Nyeri hebat itu kemudian ada waktu-waktu saya seperti nggak sadar beberapa menit. Dan kadang-kadang kalau saya berdiri seperti mau roboh ditarik ke arah kanan. Saya pergi lagi ke teman dokter. Kemudian dikatakan, dulu kan teknologi imaging itu kan masih sederhana. Nah, kemudian diperiksalah. Jadi dicurigai ada massa di kepala saya. Seperti itu. Jadi saya menderita. Ya waktu itu saya nggak mau dibuka dan penelitian lanjut apakah itu sudah kanker, apakah itu tumor. Pokoknya setelah saya tahu itu, saya tidak mau lagi karena ada rasa frustrasi kan. Tapi saya kemudian karena otak suka meneliti, setiap saya makan misalnya pisang, kenapa makan pisang ini saya nggak terlalu on? On artinya merasa segar, sehat. Tapi kalau makan pisang kepok, kok saya sehat? Saya kalau makan nanas manis, kok saya rasa saya makin drop? Tapi kalau dia asam, masih mengkal untuk buat selai itu, saya rasa saya on. Kalau saya makan apel impor, kok saya rasa nggak on? Tapi kalau saya makan apel yang sangat asam, yang kurang laris waktu itu, orang nggak mau apel batu yang raw beauty, sudah keras, asam lagi. Murah lagi, 8.000 satu kilo di masa saya sakit itu. Sekarang bisa 80.000 loh Pak, karena saya resep-resep orang udah apel malang itu udah 20 tahun. Nah, saya buatlah pepaya nanas apel. Kemudian saya gabung karena saya merasa kalau saya makan itu kan jadi enak. Kepala saya tidak terlalu nyeri berdenyut. Saya bisa konsentrasi, belakang punggung saya bisa duduk. Dulu saya nggak bisa duduk, Pak. Duduk begini, nggak sampai setengah jam mesti berdiri. Nggak sampai setengah jam mesti duduk atau berbaring. Maaf, kalau saya mau menunduk nggak bisa langsung begini, Pak. Akan terjungkal. Mau menoleh harus geser semua. Nggak bisa menoleh begini. Ini sudah kaku kayak robot. Ada dulu bintang film, bintang TV juga penyakit seperti itu, saya nggak mau sebut namanya. Kemudian dia jadi seperti papan. Saya hampir jadi seperti itu.
Nah, kemudian saya tertarik. Di usia 40, saya leave of absence dari saya punya pekerjaan. Saya mau berangkat ke Amerika, sebab di Amerika ada universitas yang belajar holistic medicine, kan. Nah, tapi saya nggak, baru dibuka di Seattle, Bastyr University. Nah, tapi saya nggak dapat visa Amerika. Saya ngurus visa Schengen, dapat visa Eropa. Saya berangkatlah ke Eropa. Belajar. Saya belajar di Eropa. Saya studi di Belanda. Setelah saya belajar, saya tahu, waduh, pola makan saya yang salah. Karena pola makan inilah yang merusak sistem kekebalan saya. Pola makan inilah yang memberi terlalu banyak radikal bebas, sumber karsinogen, membakar, menggoreng. Akhirnya saya sakit macam-macam. Nah, di titik semua waktu saya frustrasi itu yang memberi saya kuat, saya masuk ke pelayanan. Sibuk kerja, padahal sudah nggak bisa jalan. Bayangkan satu kaki meleleh karena diabetes, gula sampai 400-an, nggak bisa pakai sepatu. Saya bungkus satu kaki, satu pakai sepatu, Pak. Naik mimbar, jalan pelayanan, gitu kan. Nah, disitulah lagu ini muncul, Pak. Tuhan selalu menolong. Ia menjaga, bahkan selai rambut pun tidak dibiarkan jatuh. Kalau Tuhan bisa pelihara burung, padahal burung tidak menanam, tidak menabur, tidak memintal pakaiannya, hidup. Jadi kalau secara sakit itu bawa, jadi formnya adalah kena autoimun, itu terdeteksi. Ya, autoimun, diabetes, kemudian tumor di otak. Di otak. Ginjal. Kemudian karena diabetes dan autoimun mempengaruhi ginjal saya. Ginjalnya kena kum juga akhirnya. Ginjal kena juga. Dan kabar baiknya kuncinya semua bisa sembuh. Jadi setelah saya belajar kedokteran naturopatik dan kemudian saya dalami S3 di biomolekul nutrition. Nah, saya mulai membuat akronim dari semua modalitas intervensi naturopatik, nature, alam, patos, penyakit itu. Apa kira-kira yang jadi pusat? Gitu. Nah, saya temukan core-nya, pusatnya harusnya Tuhan. Tuhanlah pemilik kehidupan, ialah yang memberikan kesembuhan. Baru dia berikan modalitas-modalitas alami seperti olahraga, gerak badan, oksigen negatif, mengendalikan pikiran, makanan, tidur. Ya, seperti itu. Oh, sebelum dan kita... itu jadi akronim. Good news. Good news itu, Pak. Pertama, Godly Trust. Percaya kepada Tuhan sesuai keyakinan. Itu inti. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita obey temperance. Temperance dari kata Inggris kuno. Kalau di Indonesia kan artinya bertara. Kalau Inggris modern disebut self-control. Itu pikiran, kemauan, perasaan, emosi, angan-angan, visi, tujuan, cita-cita, semua dibungkus, dikemas di situ. Itu obey temperance, kemampuan mengendalikan diri. Baru kedua, open air, udara terbuka. Nah, di udara terbuka yang penting adalah oksigen negatif. Kita nggak tahu di ruangan ini oksigennya negatif atau positif. Harus bawa alat. Harus bawa alat, water purifier gitu, air purifier. Kemudian, ya, Tuhan berikan itu. Jadi ada dua, oksigen negatif di dunia modern terlalu banyak oksigen positif. Kemudian Tuhan berikan juga adalah... Orang modern kan seperti kita kan, Pak, pernafasan itu sudah pernafasan tidal. Jadi itu pernafasan tidal kan 500 cc, tapi hilang di saluran cerna 150, kemudian yang dimanfaatkan cuma 250 sampai 350 cc. Itu nggak cukup kalau orang otaknya panas selalu berpikir. Seperti saya, maka berkembanglah dalam lingkungan tanpa oksigen, tumor itu berkembang. Karena itu ada olah nafas. Untuk kalau pemain tenis, pemain bulu tangkis, pemain bola kaki nggak usah diajar olah nafas. Tapi orang modern yang duduk berpikir kerja sepanjang hari, ya seperti itu, main gadget, naik turun mobil harus belajar bagaimana mengolah nafas. Nah, itu nanti pembahasan lebih lanjut gitu. Jadi open air, baru daily exercise. Tubuh ini diciptakan seperti mobil, Pak, harus bergerak. Daily, ya. Mobil Bugatti Veyron misalnya paling mahal umpamanya. Belum
beli 10 tahun taruh di gudang nggak dipakai, mau di stand nggak bisa di stand. Jadi kita walaupun mahal, tubuh kita itu ciptaan sempurna, sedikit di bawah malaikat. Agama-agama semawi, ya, agama Abrahamik percaya itu. Tapi kalau dipakai, ya, ditaruh di gudang? Taruh di gudang, Pak. Duduk terus, hanya tidur, berbaring, mati. Duduk, tidak ada exercise. Ya, mesin-mesinnya itu, Pak, berkarat. Jadi, exercise itu perlu. Tapi, exercise itu harus moderat, konstan. Persoalan terbesar, kita kurang olahraga. Udah capek dari kantor, sudah stres. Main bulu tangkis sampai malam, Pak. Pulang jam 5, main bulu tangkis, kencing, udah jadi kuning. Itu hormon endobeta-endorfin nggak naik, Pak. Malah keluar hormon stres, kortisol. Iya, kortisol, Pak. Inflamasi berkembang luar biasa. Orang mau sehat olahraga malah aging, Pak. Jadi tua. Karena itu ada yang mati, Pak, di lapangan olahraga. Itu udah biasa sekarang. Nah, jadi daily exercise itu good-nya. News-nya nutrition, N-nya itu nutrition. Baru kemudian E-nya itu excellent rest. Kita perlu tidur yang excellent. Iya. Tidur itu vitamin istirahat namanya. Nanti kalau ada waktu saya paparkan lebih lanjut. Ada I1, I2, I3, I4. Ada waktu, kita adakan. Iya. Nah, jadi excellent rest, baru kemudian juice kan, baru kemudian water. Jadi itu air. Tubuh kita 70% lebih air. Sampai rambut itu ada airnya, tulang yang kelihatan kering ada airnya gitu. Kuku kering itu ada kandungan airnya. Tapi yang kita minum bukan air, Pak. Kita minum semua stimulan. Berapa banyak kopi, berapa banyak teh, berapa banyak soft drink. Warna perasa. Nah, air harus kita minum kecuali jus lain. Itu kan ada nitrit atau klasik enzim atau ya enzim-enzim yang sekarang lagi top diproses melalui buah, fermentasi, ya, dan sebagainya. Baru yang terakhir, jadi excellent rest kan, baru yang terakhir adalah sunshine, sinar matahari. Dalam korelasinya dengan gamma globulin, sistem imun kita, korelasinya dengan pengaturan gula darah, dan yang penting juga adalah vitamin D3. S ada di situ. Iya, itu ada di sunshine. Yang kalau tidur ada hubungan dengan melatonin. Nah, melatonin dan D3 ini luar biasa berperan pada banyak penyakit degeneratif modern sekarang. Mulai dari sistem imun, diabetes, penyakit autoimun, dan banyak penyakit yang lain termasuk kanker. Zaman dahulu namanya kanker, tumor, kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan tidak ada. Seumur hidup, iya, nggak bisa sembuh. Sekarang ada hanya karena gaya hidup, ya? Iya, karena gaya hidup, karena lifestyle. Karena itu di dunia ini sekarang lagi menjadi sesuatu yang banyak diperbincangkan adalah lifestyle medicine dalam 20 tahun terakhir ini, pengobatan gaya hidup. Ya, KTT internasionalnya belum lama, tahun 2020 itu dibuat KTT internasional, dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu sepakat bahwa untuk mencegah 4 penyakit pembunuh teratas, kan riset dari Badan Kesehatan Dunia terakhir kan 2018, 5 tahun kemudian 2023, tapi belum dipublikasi. Sampai 2018 yang masih ada di website WHO sampai sekarang, sampai tahun 2022, ada 4 penyakit pembunuh terbesar. Penyakit jantung pertama, number one. Penyakit kardiovaskular. Nomor 2 adalah kanker, jor-joran sama diabetes. Baru berikut penyakit paru-paru, obstruksi kronik, gitu kan. COVID? Seperti asma dan lain-lain. COVID membunuh nggak sampai 4 juta, Pak, di dunia. Tapi penyakit kanker membunuh 17 juta orang tiap tahun. Penyakit nomor 1, kardiovaskular. Nah, 4 penyakit ini berbagi atas gaya hidup yang buruk, diet yang buruk, kemudian kurang aktivitas fisik, penggunaan alkohol dan tembakau. Nah, oke, orang sudah nggak gunakan alkohol dan tembakau, tapi orang dietnya buruk. Jadi diet buruk akibatnya kehidupan sedentary, duduk terus,
kemudian makan terus dan makan kebanyakan kelebihan makronutrien yaitu karbohidrat, protein dan kemudian lemak, maka berat badan bertambah. Waktu berat badan bertambah, maka terjadilah makrofag pergi ke obesitas abdominal, pergi kepada adiposit, kepada kelenjar-kelenjar lemak di daerah perut itu, kemudian dia menyebabkan peradangan di sana. Nah, peradangan inflamasi yang terus-menerus itu akar dari penyakit degeneratif, dari diabetes sampai kanker. Pak, saya potong, yang empat utama tadi, satunya jantung. Jantung. Kita tunda. Nah, sekarang ada dua pembunuh yang dua dan tiga nih. Iya. Kanker dan diabetes. Dan diabetes. Dan Pak sudah mengalami. Dan saya mengalami. Apalagi orang kena dua-duanya, kena kanker dan diabetes. Oke, tapi kita bicara kanker. Yang kayaknya kalau dalam pembicaraan di masyarakat lebih serem daripada yang vaskular, gitu kan? Yang jantung. Ya, karena yang kanker ini begitu kena vonis, waduh, kayak udah vonis kematian, tinggal 6 bulan, tinggal berapa bulan. Apalagi kanker stadium 4. Nah, Ada. Pokoknya kalau sudah stadium 4 terminal, ya tinggal menunggu waktu, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita bahas kankernya. Sebenarnya loh Pak ya, yang paling memicu kanker itu apa? Karena kalau kita tahu memicunya kan bisa mengatasi atau mengobatinya. Atau mungkin kalau berkaca dari pengalaman begini, Bapak. Kanker sendiri kira-kira 2-4% itu karena ada gen. Ada pewarisan genetik 2-4% saja. 2-4% saja. Tetapi pewarisan genetik itu, ya, genomik dari kanker itu tidak mungkin dia menjadi manifestasi klinis dari penyakit kalau tidak didukung oleh makanan. Terjadi perubahan epigenetik namanya. Nah, makanan dan gaya hidup. Jadi tingkat stres menghasilkan radikal bebas. Kurang tidur menghasilkan radikal bebas. Hidup yang serba tergesa-gesa, hidup terpolusi seperti kota besar Jakarta, sumber radikal bebas. Bekerja di kantor, berapa orang kemudian AC-nya tidak ada, air purifier, sumber radikal bebas. Dan kita duduk selama 20 tahun di kantor itu, Pak. Nah, kemudian makanan terbesar, 50-60% itu adalah makanan, karena makanan sumber karsinogen. Pertama adalah cara makanan itu ditanam menggunakan terlalu banyak pupuk kimia. Kedua adalah makanan itu terlalu banyak pestisida, baik itu ternak maupun tanaman. Ya. Kemudian terjadi perubahan sebenarnya pada hewan. Sewaktu kemudian kita memberi makanan yang bukan habitat aslinya yang Tuhan sediakan di alam. Sehingga hewan yang misalnya umurnya harus panjang, kita perpendek. Sudah bisa panen. Karena makanannya diubah. Ayam harusnya 2 tahun baru sembelih, sekarang 6 bulan baru bisa disembelih. Bukan ya. 6 bulan Pak, ayam sekarang 3 minggu Pak, 1 kilo Pak. Saya anak-anak pelihara ayam 6 bulan belum sekilo. Masih bisa terbang tinggi Pak. Di atas pohon, di atas bubungan rumah, sekarang ayam gak bisa terbang. Bukan gak bisa terbang. Umur 3 minggu diusir keluar kandang, cuma jongkok aja begitu. Nah, tunggu disembelih aja. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada hewan itu, ya, apakah proteinnya, apakah mediator-mediator inflamasi yang berkembang masuk tiap hari ke tubuh kita dan mempengaruhi seperti itu. Baru kemudian cara mengolah, cooking practices namanya. Kita terlalu banyak membakar di kehidupan modern ini dan terlalu banyak menggoreng. Jadi begini, air kalau mendidih suhunya tetap sama 100 derajat, akhirnya dia jadi uap. Jadi kalau kita rebus cuma 100 derajat. Protein dalam kondisi 100 derajat masak tapi tidak denaturasi dan tidak menjadi karsinogen. 150 derajat protein sudah denaturasi. Di atas itu mulai menjadi karsinogen. Minyak mendidih 200 derajat. Semakin mendidih semakin naik suhunya. Semakin terbentuk jelantanya karsinogen di minyak itu, mulai akrilamide, mulai heterosiklik amin, mulai benzoapiridin. Tapi makin enak tuh, Pak. Iya. Makin enak rasanya, apalagi udah digoreng makin ayam terus-menerus. Goreng tahu pun jadi enak tahunya rasa ayam. Padahal di situ, Pak, karsinogennya udah
Jadi itu gorengan itu minyaknya sudah penyakit semua. Sudah penyakit semua. Minyak jelas 200 derajat. Itulah sebabnya Pak, kenapa di hotel bintang 5 yang punya restoran bintang 5, kita makan tahu goreng harganya hampir 100 ribu sepotong. Dia minyak sekali pakai buang, Pak. Nanti kan ada yang oplos ngambil itu di belakang gitu, kemudian dicuci pakai arang, pakai bentonin, dijual lagi murah, Pak, di pasar. Bisa 6 ribu minyak curah. Gitu. Dipakai hanya satu kali, dia udah punya standar. Orang makan gorengan. Ah, jadi gitu. Nah, sekarang kan di dunia modern kita kan makmur. Indonesia mulai makmur tahun 70 lah. Di bawah tahun 70, tahun 60 saya masih ingat anak-anak, Pak. Kalau mau suka makan pisang goreng, saya kan laki-laki yang tua. Maka saya harus ke kebun pulang sekolah. Naik kelapa, ngambil buah, 7 biji, parut, jadi minyak cuma 1 botol setengah. Kira-kira nggak sampai 1 liter. Goreng pisang, pisang kepo, Pak, 1 sisir. Ditelan semua minyaknya habis, jadi nggak tiap minggu makan pisang goreng, Pak. Sekarang tiap hari kuliner orang Manado tuh pisang goreng, Pak. Udah pisang goreng dikasih keju, kasih coklat lagi, Pak. Iya, itu sempurnalah. Sempurnalah penderitaan kita, tapi selalu ada kabar baik, ada good news. Oke, sebelum kita bongkar lebih dalam good news, kabar baik, kanker bisa disembuhkan, kita kayaknya nyanyi lagu ini. Oke. Karena saya sudah mau nangis tadi sebenarnya. Mau nangis apa ketakutan? Kena semuanya. Nangisnya ada good news. Kena semuanya nih. Tapi ada harapan ya, ada harapan. Itulah kabar baik. Iya, kita bawa kabar baik. Musim akan berganti selalu. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasihnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Frederick, banyak pemirsa ini suka senang kalau mendengar testimoni kesaksian. Ya. Jadi kalau dokter mengajar bahwa kanker karena ini,
mereka bilang ah teori, tapi kan dokter ngalami gitu. Iya. Jadi saya ini surprise nih. Thank you Mas Jarod membawa dokter yang spesial, kudus. Dokter pinter, ambil S2 dua jurusan, S1 dua jurusan, cerdas, tapi sakit kanker. Nah, jadi kalau dokter itu tiba-tiba, mohon maaf, takdir dari di atas kena kanker, artinya ada kesalahan kita. Iya, jadi kanker dulu baru belajar ya? Bukan jadi belajar, jadi baru saya sudah atau diabetes, ya? Sudah autoimun, sudah kanker, baru saya belajar. Saya belajar kan sudah umur ya. 40. Jadi kena dulu nih kan ya? Kena dulu, nah. Gitu kan. Kena dulu dan sudah tidak ada harapan. Tapi lagu tema ini yang memberikan insight, bukan hanya insight tapi seperti aliran energi surgawi turun. Tuhan selalu menjagamu, Tuhan selalu menolong. Wow. Sampai pada satu titik pertolongan Tuhan, Tuhan angkat sedikit, Tuhan mau saya punya pengetahuan. Kan selama ini Tuhan jaga-jaga di masa kebodohan. Saya sudah makan semua, belum terasa. Nanti umur 40 baru dia muncul semua manifestasi klinis kan. Coba dulu ngerti ilmunya beda Pak ya. Kalau ngerti ilmunya duluan, tapi saya percaya Dia yang maha tahu, Khalik pencipta langit dan bumi, Dia mengizinkan itu terjadi dalam kehidupanku supaya aku belajar mengapa sampai ke tingkat molekuler, apa yang menyebabkan sehingga saya bisa memberi pengharapan yang masuk akal secara ilmiah kepada orang yang menderita penyakit-penyakit yang selama ini menjadi ketakutan, tidak ada harapan lagi. Sehingga dianggap bahwa penyembuhan spiritual itu seperti simsalabim. Tapi kalau kita tahu Tuhan menolong dan menjaga, pertama adalah Tuhan menolong, Tuhan menggunakan modalitas yang Ia ciptakan. Sinar matahari Ia ciptakan, udara bersih Ia ciptakan, kemampuan kita untuk bergerak Ia ciptakan, tidur Dia yang berikan, makanan Dia sediakan, makanan Dia yang ciptakan. Semua itu telah diteliti. Nah, mulai S2 sampai saya S3, apalagi di S3 saya mendalami fitokimia pada makanan fungsional, pada herbal, sampai kemudian jadi fungsional untuk against kardiovaskular, against cancer, against diabetes. Dan kalau saya katakan against, bukan berarti hanya untuk preventive medicine, tapi untuk kuratif, untuk penyembuhan. Preventive bisa berdiri sendiri, tapi kuratif dia harus integratif dan complementary dengan modalitas kedokteran reguler. Jadi contoh begini, sederhana ya. Orang kanker stadium awal ya. Kalau kanker stadium awal dengan intervensi gaya hidup, lifestyle medicine, yang intervensi good news lah dalam konsep saya, dia bisa remisi. Saya mulai dulu, kanker itu apa sebenarnya? Jadi kanker ini kan ada karena, jadi intinya begini, sel kita punya otak, punya kecerdasan untuk membuat sel itu hidup, membelah diri. Nah, itu yang disebut gen. Di dalam gen itu ada ADN, asam deoksiribonukleat. Nah, gen itu mengalami mutasi. Dan mutasi yang diturunkan itu yang ya seperti penyakit-penyakit kanker yang memiliki gen yang diturunkan, ya itu yang saya katakan tadi 2-4%. Nah, ada itu terjadi mutasi bukan karena diturunkan, murni karena gaya hidup dan pola makan. Maka kemudian terjadi mutasi. Harusnya mutasi itu membuat ADN itu rusak dan aging, sel itu mati. Tapi kalau ADN itu rusak dan dia tidak mati, waktu sel membelah diri dia ikut di sana, maka akhirnya dia bermutasi. Nah, tipe mutasi sel kanker itu begini. Sel normal bisa bunuh diri, Pak. Ada program bunuh diri, contoh sel kulit 28 hari mati, nanti ganti baru. Kalau mau pakai kosmetika dari planet anta beranta tetap 28 hari mesti mati. Sudah diciptakan begitu. Sel darah kita 120 hari mati ganti baru.
sel hati kita 150 hari mati ganti baru. Sel kanker itu, Pak, nggak bisa mati. Membelah diri terus. Dia membelah diri terus. Waktu masih kecil nggak kelihatan, tapi setelah dia besar makin besar. Yang dia butuhkan hanya makanan. Dia butuh karbohidrat, dia butuh gula, dia butuh lemak, dia butuh protein. Itu. Dan ini adalah makanan utama di dunia modern dan mengabaikan mikronutrien, vitamin, mineral, dan kemudian tambahan fitokimia yang dari makanan. Orang kan yang penting kenyang. Nah itu. Nah disinilah kemudian terjadi mutasi. Nah mutasi genetik yang diwariskan atau diturunkan itu lebih sulit kankernya. Tapi kalau disebabkan oleh tadi karsinogen, karena karsinogen dan karena radikal bebas, radikal oksigen, ROS itu namanya indasi, ROS, radikal oksigen spesies kan. Nah, jadi ini yang membuat gen ini rusak. Nah, ROS itu diciptakan oleh stres, oleh kurang tidur, perasaan tidak bahagia, marah-marah terus, kecewa, patah hati, makan goreng-gorengan, bakar-bakar, jadi kompleks, Pak. Ada orang sudah makan bakar goreng-gorengan, belum kanker sampai umur sekian, sebab dia hatinya gembira, berolahraga, tidur oksigen pulas, negatif, tidur enak. Pulas, gitu kan. Ada makanannya sudah rusak, Pak, pikirannya rusak, hatinya rusak, habis. Emosinya rusak, tidurnya rusak, Pak, relasi sosialnya rusak. Habis. Itu rata-rata saya di grup kanker saya, ratusan orang, saya kan kirim assessment 12 halaman. Mereka harus jujur, saya bilang tulis supaya saya bisa assess secara holistik. Jadi saya tahu semua apa yang menyebabkan dia kanker. Ada harusnya saya sudah perhitungkan dengan diberi terapi target dalam pengobatan reguler, intervensi karena kankernya itu. Itu sudah sangat berhasil kalau saya modulasi dengan fitokimia ini sehingga resistensi multidrugs namanya tidak terjadi. Artinya terapinya berhasil karena gaya hidupnya diubah, tapi dia stres, rentan stres. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni masa lalunya. Menyimpan kepahitan. Ya, itu dia akar pahit, menyimpan kepahitan. Kepahitan yang dicurhatkan di sosial media. Nah, itu dia, Pak. Itu kan nggak selesai, Pak. Kalau kepahitan kita bawa di sosial media, orang hanya tahu dosa-dosa, kejelekan. Tapi itu tidak menyembuhkan. Gitu. Nggak ada kuasa di sosial media. Mungkin tidak ada perlu, energi kesembuhan di sana. Kita perlu dengar gimana Bapak sembuh, Pak. Kankernya aja mungkin dari Kak. Ya, oke. Okay. Ya. Jadi setelah saya tahu saya ini kanker, saya mulai ubah pola makan saya. Karena intinya di sebentar, tubuhan Bapak itu. Bapak kena kanker apa? Kanker namanya? Otak tadi. Otak. Sebentar. Jadi kalau sel kanker itu kalau di otak namanya kanker otak. Iya. Sel di jantung kanker jantung. Kanker jantung enggak pernah kanker, Pak. Oh, itu luar biasa. Darah, rahim, prostat, paru-paru di prostat. Ada 22 area. Iya, ada 22 area kanker, tapi kalau jantung tidak pernah itu keren, terdeteksi. Ya? Itulah kemudian Tuhan. Kanker mata bisa kan? Kanker mata bisa. Semuanya bisa. 22 itu area. Kanker kurang kerjaan betul ya. Dan sel kanker itu ya memang betul-betul dia bikin kantong kering, Pak. Enggak, ini kan Bapak punya pengalaman sembuh. Nah, dan iya. Banyak orang punya pengalaman sakit. Banyak orang konseling sana sini, seminar sana sini. Tapi kita kayaknya butuh Bapak testimoni nih. Iya, bagaimana Bapak sembuh? Jadi bagaimana saya sembuh? Jadi pertama setelah saya kan, tahu kan hebatnya kan Bapak ini sembuh udah 30 ngalami di umur 30 ya. Iya. Dan sekarang udah 60 belum masih 41. 41. Nah, berarti 31 tahun Bapak tidak relap kan, tidak kambuh. Tidak. Itu hebat. Banyak tuh orang ya, sembuh nih, 2 tahun kambuh. Sembuh, 3 tahun kambuh. Sembuh, 4 sorry, tahun kambuh. Kanker otak berarti kankernya di otak. Di otak. Ya. Itu hilang serangan kankernya. Tahun kemarin karena tingkat stres tinggi, ya pandemi mempengaruhi kan. Terus saya juga terpapar corona, sempat terpapar walaupun cuma 3 hari, mempengaruhi sistem imun. Dan saya rasa sudah seperti orang monstro.
karena corona itu kan terpapar di dimer kan pasti meningkat. Nah jadi dia kadang-kadang bangun tidur seperti ditarik, kadang-kadang saya jalan, saya bilang lo kok seperti mau kembali, tapi saya nggak mau periksa pak. Kalau periksa kan duit keluar. Kedua itu kan hanya diagnosa untuk memastikan bahwa dia ada, dia bangun lagi. Saya sudah tahu, jadi saya intervensi aja langsung tambah jusnya, herbalnya. Makanya paling tidak nih, yang paling penting ini kan paling tidak 31 tahun ya, bapak dalam kondisi bersih kan, apa-apa tinggal nggak kambuh kan? Ini kan prestasi yang luar biasa. Ibu Leong Pitplin 16 tahun, Gavila 6 tahun, Titi Puspa 7 tahun. Jadi saya belum pernah ketemu orang yang lebih dari 25 tahun kanker tanpa kambuh. Ada teman saya dokter belum lama meninggal 18 tahun pak, ya. Survive. Walaupun teman kakak kelasnya di kedokteran, vonis dia tinggal 3 bulan pak di rumah sakit terkenal di Jakarta. Tahun. 18 tahun pakai modalitas saya. Makanya kujus. Saya belum pernah ketemu orang yang 31 tahun kayak bapak gitu. Ini ilmunya penting bapak. Ceritain pak, gimana bapak bisa sembuh dan survive 31 tahun tanpa kambuh? Jadi meninggal dia lamunan karena lah, kayak yang lain. Dia meninggal karena gak banyak orang itu pak, tidak terdeteksi, campur kombinasi. Jadi meninggal bukan karena kanker ya. Kanker lagi. Saya ada pengalaman pak, saya habis seminar di Semarang, diajak makan durian. Pak. Sementara makan durian ini yang aja saya ngomong gini, pak hati-hati, teman saya makan durian mati katanya. Saya bilang, kamu maksudnya apa? Nggak boleh nambah saya. Bukan pak, dia makan di pinggir jalan, mati ditabrak truk. Ada kombinasi. Jadi bukan mati karena bukan durian. Bukan mati karena durian. Oke, okay. Jadi ya, saya mau keceritain pak, lagi emosi ini. Kita penting. Kan pak dokter, ya. Kan pinter. Sekolah dokter. Enggak, memang banyak orang kanker itu, pak. Kebanyakan 2 tahun relap, 3 tahun lagi relap, 4 tahun lagi relap gitu. Yeah. Jarang yang di atas, kalau di atas 5 tahun enggak relap, itu baru dikatakan dia itu penyintas yang berhasil. Jadi kan bapak ini 30 tahun. Maksudnya ilmunya langka nih. Jarang loh menghadirkan orang yang 30 tahun enggak relap. Iya, yeah, silakan, Dok. Silakan, pak. Jadi begini, setelah saya tahu itu, jadi sumber radikal bebas, maka saya mulai mengatur tidur saya. Apapun saya tidur, kemudian makan saya atur. Kalau dulu jadi saya tidur makan, ada jamnya pak ya? Iya, tidur ada jamnya. Jam harus jam 9 malam. Okay. Sudah mesti tidur sebab melatonin mulai terbentuk di situ dan berakhir jam 3. Jadi nggak boleh saya tidurnya cukup 8 jam, tapi mulainya jam 1 pagi sampai jam 9 malam. Salah. Oke. Okay. Kan. Jadi melatonin ini pemangsa radikal bebas dan melatonin juga berhasil untuk mengendalikan kanker. Sekarang melatonin lagi digadang-gadang untuk jadi paliatif untuk orang kanker dan menjadi adjuvan juga untuk orang kanker. Untuk padahal tubuh bisa bikin. Untuk mulai tidur jam 9 agak gampang kok. Udah biasa tidur jam 12. Ya, dipaksa. Harus dipaksa, pak. Nah, paksanya apa? Mulai saya melatih untuk vitamin istirahat yang kedua. Pertama tidur kan, kedua meditasi, pak. Saya mulai nafas, bermeditasi. Meditasi tapi karena saya keyakinan Kristen, saya meditasi dengan firman Tuhan. Putar lagu-lagu rohani yang slow penyembahan, turunkan Tuhan selalu menolongku. Ya, sampai sekarang, pak. Iya, saya kalau mau tidur tiap malam putar sebelum tidur saya putar lagu rohani, pak. Yang penyembahan tak putar. Ayat firman Tuhan saya hafal, kemudian mulai tidur. Nafas pelan-pelan sudah tidur. Sudah hilang pak, tidur gitu kan. Nanti okay, terbangun mau kencing. Melatonin bisa membunuh kanker? Bisa. Melatonin ini kan hormon cinta pak. Iya betul. Makanya orang kanker yang kekurangan cinta ya pak. Saya gak akan kanker. Lanjutkan dulu pak. Ilmunya pak. Jadi tidur ya. Adil-adil, itu tidur. Yang paling murah kan tidur. Baru kemudian air. Saya dari masih kecil selalu ibu saya ingatkan kalau sudah pergi main minum. Sampai sekarang istri saya bertugas mengingatkan saya untuk minum. Saya bersyukur punya istri seperti dia. Belum minum, suruhin minum. Ditungguin malah walaupun dia sangat sibuk habisin itu. Seperti itu. Nah air, nah, supaya darah kita. Sehari berapa liter dokter? Saya harus minum air. Air secara teoritis kan kita perlu 8 gelas 2 liter. Saya tambah sedikit 500 cc lagi. Kalau saya rasa saya di bawah matahari, saya tambah lagi jadi 3000 cc. Jadi 3 liter seperti itu. Yes. Nah, air pertama murah, tidur kan murah.
kemudian air. Nah, baru berikut bergumul, Pak. Fitokimia kan harus perlu ini, perlu ini, perlu ini, karena saya sudah studi untuk intervensi kan, maka saya buat formula yang paling murah. Sarapan pagi pepaya, nanas, apel. Fitokimia ini banyak kan antioksidannya. Fitokimia dia bisa bertindak sebagai seperti antioksidan, dia juga bisa bertindak prooksidan. Oh. Nah, kalau untuk preventif bagi kanker dia bertindak antioksidan. Tapi kalau untuk kuratif penyembuhan untuk kanker, beberapa fitokimia bertindak prooksidan. Dan ada di sayur dan buah. Ada di sayur, buah dan herbal. Gak ada di daging, daging nggak ada ya, Pak? Nggak ada, Pak. Fitokimia nggak ada di daging, Pak. Pepaya, sayur, buah. Pepaya, nanas, apel. Mari kita mulai pepaya. Pepaya ini punya fitokimia. Tapi bukan pepaya yang matang ya, pepaya yang kemengkel. Pepaya masak pohon sudah cukup, kalau kita geret kulitnya masih ada getahnya. Nah, kalau kita jus dengan getahnya, tapi harus perhitungkan kondisi lambung. Sebab getahnya, kalau orang lambungnya luka, dia bisa ya bisa mencerna itu. Nah, getah ini kan ada papain, ada karpain, dan di bijinya itu ada isotiasianat. Semua molekul-molekul ini bekerja untuk menghambat perkembangan kanker. Makanya jam berapa, Dok? Pagi-pagi bangun tidur, minum air hangat. Sesudah itu kan saya berat badan kan agak besar, maka saya minum jeruk nipis. Dulu overweight, Pak, ya? Dulu overweight, okay. Iya. 70 sampai saya sempat 78. Gitu kan. Overweight. Nah, overweight selalu menciptakan inflamasi karena makrofag pergi ke sel-sel lemak. Kan tadi bicara pepaya, ada papain, biji. Yeah. Saya itu kalau makan pepaya, Pak, kan makan orang lain makan buahnya. Iya. Saya kadang bijinya loh, Pak, ya. Masukin sedikit. 5-6 biji tak makan, ya, betul ya? Betul. Wah. Ketir-ketir kan. Orang bilang saya geragas, tapi saya pinter. Geragas itu bahasa Prancis, Pak. Bahasa Prancis ya, geragas itu. Rakus. Rakus ya. Biji dimakan, nah, gitu kan, tapi saya makan tuh. Jadi enzim ini dia seperti pepaya, tadi ada enzim ini. Ini enzim sistemik. Kemudian ada bromelain. Yang ada di bromelain, proxeronin, ada di nanas. Ini enzim sistemik juga. Nah, enzim ini dia bisa bekerja. Saya kan punya autoimun. Kenapa saya akhirnya percaya dia enzim sistemik, bukan hanya hasil teori docking molekuler, teori molekuler ya. Tapi saya buktikan di diri sendiri dan banyak bukti dalam studi populasi. Sistemik dia bekerja semua. Sebab saya kan punya penyakit ankylosing juga. Diskus-diskus intervertebralis, jadi apa, pelapis tulang sendi-sendi antar tulang belakang ini kan akhirnya rusak karena dimakan oleh sistem imun kan. Nah, itu bisa diperbaiki peradangan ini, dan termasuk dia menyerang sel kanker. Jadi peradangannya diblok, protein-protein rusak itu dicerna, kemudian dia melemahkan protein kanker, karena itu mesti di pagi hari. Kanker ini kan pertahanannya luar biasa, sehingga kadang-kadang kemo pun bisa resisten. Ya, orang udah kemo ya. ini, sekarang kemo itu nggak mempan, harus ganti kemo yang lain lagi. Dia membentuk pelindung sehingga dia sangat resisten. Pintar juga sih, kira-kira, Pak. Loh, memang saya bilang sel setan kok itu. Sel setan, Tuhan nggak bikin sel itu. Itu sel setan memang. Karena itu, kembali lagi, tanpa Tuhan, di pusat kehidupan, orang yang menderita kanker, selesai harapan. Tadi sampai ke fitokimia. Sampai ke fitokimia. Oke, terus? Nah, jadi enzim-enzim ini baru tambah kemudian chlorogenic acid, kemudian serat dan lain sebagainya, dan fitokimia pas di bawah kulit apel itu. Nah, ada macam-macam fitokimia. Itu pertarungan pertama untuk memborbadir sel kanker sehingga pertahanannya menjadi lemah, dan memberikan antioksidan bagi sel-sel sehat sehingga metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik. Jadi untuk yang sudah kanker menolong, kalau yang belum kanker mencegah. Tapi saya tekanan tadi, pepaya di bijinya pun ada papain yang tinggi. Ada isotiasianat. Kalau di getahnya papain. Nah, baru yang di apel tadi Bapak sebut di bawah kulitnya. Di bawah kulitnya. Makanya makan sakulitnya. Makan dengan kulitnya. Okay. Bener lagi saya, rakus, geragas.
makan tapi apel. Apelnya apel batu. Apel hijau. Apel batu Malang atau apel hijau yang asam yang enggak enak. Granny Smith dulu juga enggak ada harga, Pak, cuma dikasih di salad. Sekarang harganya mahal karena pedagang gitu kan tarikan permintaan tuh. Dulu saya beli buat istri kan. Apel yang murah kan. Kamu tuh pelit, beli yang murah-murah gitu kan. Sekarang saya punya pembela, itu yang sehat. Nanasnya? Nanas madu atau nanas biasa? Nanasnya ini, Pak, dia harus kering dan harus tidak manis seperti madu. Nah, ada orang bilang nanas Palembang, ada orang bilang nanas Kediri, ada orang bilang nanas Kota Mobagu. Kalau nah, nanas Subang yang kecut-kecut. Yang kecut dia, pokoknya yang dia murah kecut. Aja pokoknya udah. Terus nanas mesti dimakan dengan inti batang nanasnya, dan kalau dia itu. Ada pucuknya di atas, pucuknya disisir, terus ada batang putih di dalam. Dengan itunya nanasnya. Jadi kan di situ nanas, ada itu kan dalamnya ada kayak yang kerasnya gitu ya, kan? Kerasnya. Sekarang, jangan dibuang kan? Jangan dibuang. Geragas lagi lu aku. Sekarang ukurannya dong. Pepayanya satu buah, nanasnya satu buah. Apelnya berapa buah? Sehari, jadi begini, sehari. Ya. Kalau orang tidak ada diabetes dan dia ada kanker sampai kenyang. Wow. Bikin perbandingannya sama. Ada diabetes loh ya. Perbandingannya bikin sama aja. Sampai kenyang. Jadi enggak usah preferensi yang lain. Saya diabetes, saya harus hati-hati. Harus hati-hati, jadi harus lebih banyak apel. Saya tidak diabetes, bebas. Lebih bebas. Banyak apel, kemudian nanas dan pepaya lebih sedikit. Dan tidak breakfast yang lain? Tidak, maksudnya? Kamu sudah breakfast itu nggak usah breakfast yang ya, lain? Ya, kalau masih kenyang, buat apa makan? Jadi pagi nggak makan. Jadi kan pernah dengarkan teori intermittent fasting. Ya, dengan ini pun kita sudah masuk ke intermittent fasting, tapi nggak perlu dibuat-buat intermittent fasting. Jadi pagi itu aja, sarapan. Nanti makan siang. Ntar kalau habis makan siang, fit. Terus jam 5 masih kenyang, jam 6 masih kenyang, minum lagi itu pagi itu pepaya, nanas, apel. Nggak perlu makan malam. Itu di jus atau di blend, blender. Oh, serat-serat jus. Okay. Dengan serat-seratnya. Sebab kalau kita jus, ada perbedaan jus kan, kita cuma ngambil sarinya, seratnya kita buang, gulanya langsung naik. Tapi kalau kita blend, kan dia masih ada serat-serat, itu akan menangkap gula yang akan dilepaskan di darah. Pak, saya tuh makin yakin saya bakal umur panjang, Pak. Istri saya bikin jus kan, apa saya mau dibuang? Saya bilang jangan, gue mau makan. Ya, tapi untuk kanker usus dan beberapa kanker yang berkorelasi dengan serat, sekarang malah serat dijual. Dimakan tuh, bebas kanker usus. Yang jadi persoalan, kalau kita mengunyah kan cuma 3 kali, 4 kali kan, Pak. Seratnya terlalu besar sehingga otomatis dia menyerap air, didorong keluar. Kalau dia seratnya kita dari blender, dia halus sekali, semua toksin di saluran cerna, baru serat itu kemudian dipakai oleh bakteri probiotik untuk sumber energinya, dia mengeluarkan asam lemak rantai pendek, namanya asam butirat. Itu anti kanker. Kayak makan bubur aja, itu apa namanya, ampas, seratnya, seratnya ya. Kalau dimakan biasa dong, digigit aja, pokoknya digigit, apel digigit 40 kali gigitnya? Iya, baru telat. Olahraga, olahraga mulut. Olahraga mulut. Sehat. Jadi saya suruh blender, blend agar supaya kita tinggal kulum-kulum sebentar, kemudian ditelat. Masih ada lagi nggak, Putri? Telur ini fitokimia, masih ada poin berikutnya lagi nggak untuk sembuh dari kanker? Ya, jadi sembuh dari kanker, poin berikut, ya tadi tidur kan, air, kemudian gerak badan. Ya. Olahraga kan, ya gerak badan. Baru kemudian tadi fitokimia kan masuk di area nutrisi, air sudah, kemudian temperance, pengendalian pikiran. Ini yang susah ini. Nah itu yang susah. Sudah. Berarti kalau sudah makan yang tadi itu, tidak perlu lagi makan yang daging merah toh? Kanker berkorelasi, beberapa jenis kanker berkorelasi erat dengan daging merah. Jangan jadi dimakan. Jangan makan jangan daging merah. Apapun, mau sapi dan kawan-kawannya jangan. Iya, daging merah. Kadang-kadang juga ya daging putih juga masalahnya. Daging putih seperti ayam kan unggas, nggak ada unggas liar, Pak. Walaupun dibilang ayam kampung, Pak, dia hanya pindah vila, Pak. Gaya hidup Jakarta tapi dipelihara di Ciawi, Pak. Tapi gaya hidup ayamnya gaya hidup Jakarta. Ini dari kampung Ciawi nih. Ayam kandang. Kampung tapi dikasih makan. Makan makanan kota besar, Pak. Iya, jadi apa dibilang ayam kampung kecuali dia tinggal di pinggiran hutan lindung. Ikan boleh.
ya, ikan beledok ya. Ada beberapa jenis kanker masih bisa terima ikan, tapi ikan juga yang bebas seperti logam berat. Ikan bersisik, laut dalam, ya, laut dalam, air mengalir. Tinggi dia punya omega 3. Sebab omega 3 dalam beberapa jurnal telah dibahas, omega 3 penting untuk mencegah orang kanker supaya tidak kakeksia. Malah DHA, DHA dari omega 3 itu dalam konsentrasi yang cukup tinggi menjadi prooksidan untuk mengendalikan sel kanker untuk makan lemak. Seperti itu. Ikan masih boleh, tapi ikan yang sehat. Ikan yang sehat, bukan lagi ikan ternakan, Pak. Semua orang makan ikan ternakan, nggak terlalu amis kan. Kalau ikan di laut dalam kan amis, Pak. Baik. Yang amis, yang murah lagi tuh. Dan ternyata, ini hari ini yang sehat yang murah-murah ya, Pak. Dan ternyata waktunya udah habis. Oh, jangan terasa. Minta konklusi, Dok. Jadi, poin terakhirnya. Iya, poin terakhir yang... Temperance tadi. Iya, temperance. Ya. Sebelum kita nyanyikan lagu ya. Musim Akan Berganti sebagai closing acara ini. Jadi, pengendalian diri itu adalah anugerah terbesar pada manusia. Karena tanpa pengendalian diri seperti mobil mewah yang lepas tang setirnya, pengendalian diri itu seperti setir, ya, yang mengendalikan roda mau ke kiri atau mau ke kanan. Jadi pengendalian diri itu tinggal on off, mau marah atau tidak on off, mau ampuni atau tidak on off, mau stres atau tidak, ya kita tinggal, mau makan itu atau tidak, sudah tahu makanan ini bikin saya kanker atau enggak makan. Ada di wilayah kita, di anugerah terbesar untuk mengendalikan diri. Walaupun dia lemah sangat kecil, tapi di waktu kita mulai mengendalikan diri, kuasa akan mengalir, diberikan. Sebab Tuhan selalu menjagamu, dia selalu menolongmu. Tetapi Tuhan tidak bisa kirim malaikat untuk ke pasar belanja untuk kita, untuk masak untuk kita. Kita diberi hikmat. Untuk itu Tuhan juga tidak bisa datang hadir begini, bujuk kita untuk ngampuni. Kita harus ambil keputusan, Tuhan saya mau ampuni dia, saya mau lepaskan pengampunan, saya mau lupakan. Kita harus ambil keputusan. Baru kemudian kuasa itu sudah disediakan, baru kuasa itu mengalir. Tapi kalau kita nggak mau ambil, tidak mau buat keputusan, saya mau ampuni dan lupakan, nggak ada kuasa apa-apa. Yes. Itu temperance. Terima kasih, dokter.